Personel Polwan Polda Sulteng melaksanakan penjagaan, pengaturan dan patroli, Gaturli, di Pusat Keramaian dalam rangka Hari Jadi Polwan RI ke-75 tahun 2023. Dengan mengangkat tema, Polri Presisi untuk Negeri, Polwan siap mendukung pemilu damai menuju Indonesia Maju. Tak hanya itu, Polwan Polda Sulteng juga memberikan sentuhan kemanusiaan secara langsung kepada para pelajar dengan melakukan penyeberangan kepada para siswa-siswi menuju sekolah, ungkapnya. Padatnya aktivitas masyarakat khususnya para pengguna jalan seperti para pelajar dari tingkat TK hingga SMA yang hendak berangkat sekolah dan para pegawai yang hendak berangkat kerja membuat aktivitas di jalan raya di wilayah Kota PU meningkat, terutama volume kendaraan yang memadati jalan raya pada saat pagi hari, jelasnya. Dengan ditempatkannya personel Polri di persimpangan jalan, penggalan jalan, depan sekolah dan tempat keramaian masyarakat lainnya. Dari Sulawesi Tengah, Tim Liputan melaporkan.